orang tewas dan 9 lainnya terluka dalam kebakaran sebuah hotel di pusat kota Praha Sabtu waktu setempat. Otoritas tempat menyatakan 5 orang dilaporkan mengalami luka parah setelah api melahap hotel Eurostar David yang berlokasi dekat dengan Sungai Vltava dan Teater Nasional ini. Sedikitnya 40 orang harus mendapat perawatan medis setelah menghirup asap kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.